Saya Sarul Gunawan sedang berada di 212 Mart Cikaret Cibinong. Wah, ternyata ini gak kalah dari retail-retail yang saat ini sudah ada di mana-mana, yang merupakan gak jelas juga itu yang punyanya ya. Kalau ini kan benar-benar yang kita muslim, dari kita untuk kita. Dan 212 itu momentum sebetulnya ya. Jadi kekuatan Islam gitu, akhirnya kita baru gitu kalau kita ini kuat. Dan kita juga bisa, jangan sampai dikuasai oleh yang di luar kita gitu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa manfaatkan momentum tersebut dengan baik. Kita perlihatkan bahwa kita ini kuat dan juga bisa menggrab market yang sebenarnya ya orang-orang kita juga sebetulnya yang membesarkan pihak lain, kaum kapitalis, bukan kaum kita, yang dimana sebetulnya kita sendiri bisa ya. Jangan lupa untuk berbelanja terus di 212 Mart. Kalau bukan kita yang menghidupkan ini, siapa lagi ya? Dan tentu saja ini ada pesan sponsor. Di 212 Mart ini pun juga bisa mendaftar untuk umroh ya. Bukan di sini sih sebetulnya daftarnya, tapi bisa ditanyakan informasinya. Kalau untuk di Cibinong bisa di toko Roti Duren Abi Bakery, dan di lantai 2-nya itu ada Abi Tour ya. Saya doakan mudah-mudahan semua yang ada di sini juga yang lagi lihat di situ ya. Saya doakan semoga bisa segera ke Baitullah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terus kali ini sebetulnya tahu juga kita semua di umat Islam 212 yang kita mengerti banget esensinya itu seperti apa ya. Jangan sampai nanti termanfaatkan oleh pihak-pihak luar yang sebetulnya nantinya akhirnya jadi menjerumuskan kita. Betul nggak Bu Rini ya? Iya, dan mudah-mudahan ukhuwahnya jadi bisa panjang, cek orang Sunda mah ya. Dan mudah-mudahan jadi manfaat barokah untuk semuanya. Terutama ini para pengurus-pengurusnya juga, para aktivisnya juga luar biasa. Luar biasa, tanpa gaji. Jadi betul-betul tulus. Tanpa gaji tapi bonus ageng gitu. Amin, barokah. Amin. Dan di sini alhamdulillah bisa kami panggil Pak Ajis dari UKM. Nah, ini yang Bapak UKM kami yang support selama ke bidang UKM ini sama dengan yang lain. Iya, enggak ada bedanya. Terus ada identitas yang sudah cek. Kayaknya ini sangat bagus, Pak. Warga asli Bogor berkontribusi positif buat UMKM kita. Insya Allah Pak ya, kita bisa bersinergi lagi. Sinergi insya Allah ke depannya. Ini kan jadi awal yang baik ya. Ini salah satu. Siap bos. Bu ini tuh bawa produk Wingko tapi asli Bogor. Talas. Iya. Tapi Wingko Bogor. Bogor lilis. Kayak suara bareng ngeteh ya.